Dengan satu buah shotgunnya langsung jump shot karena seorang Ubo masih bisa dihindari. Dengan satu buah shotgunnya langsung jump shot karena seorang Ubo masih bisa dihindari dengan sebuah glow, tetapi terlihat lagi di bagian sebelah kiri ada seorang Atar yang mencoba untuk melakukan spray. Kali ini masih belum berhasil dan jump shot kedua yang akhirnya Ubo sudah mulai di pop up dan masih dilewatkan begitu saja. Jump shot diberikan oleh tim sebelah, tapi ternyata seorang Ozora yang berhasil ditumbangkan. Dan lihat Kenzi maduk untuk menyelamatkan satu orang temannya, sementara di sisi lain juga dari tim Aura sudah mulai babak belur. Satu temannya sudah berhasil ditumbangkan. Ubo di sabang waktu untuk melakukan jump shot, tapi dia berhasil ditumbangkan juga dengan adanya satu frag grenade lagi dari seorang Kenzi. Tentunya siapa lagi kalau bukan Kenzi, dan selamat tim berhasil di dan mulai terbagi dua dengan adanya circle yang sudah mulai mengecil. Dan tim Nyxa yang masih dengan 8 kali ini, dan dari tim Five yang akan kedatangan langsung. Sementara itu seorang Alia yang ternyata bersumpah terlebih dahulu. Gio masih coba mempertahankan, tapi dia akan ke arah lobby Tokyo dengan frag grenade lagi-lagi dan lagi. Kali ini menumbangkan satu player, akan coba di-confirm menjadi sebuah kill, tapi masih bisa di-revive teman-teman dari Mabarko. Bahkan seorang Yuda masih bisa dipulangkan juga kali ini, dan ditabrak. Tapi Tokyo ternyata tim tersisa antara Aura dan juga tim Nice Ray. Kali seorang Kenzi sudah berhasil ditumbangkan juga, misalkan seorang Galang aja mencoba untuk melakukan spray dan Aura ini. Seorang Atar ternyata sudah berhasil ditumbangkan di bagian atas. Bahkan seorang Boy Asset juga gak sadar akan keberadaan satu player yang mencoba untuk melakukan rush. 3 player sudah berhasil ditumbangkan juga dari seorang Fly dengan double vectornya. Bakal coba untuk naik ke bagian atas, ada Blue Wall yang menghalangi, mungkin harus dipecahkan terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil. Dan ini dia rush dari 4 player sekaligus melawan 4 player juga dari tim 9. Gak ada trendbook yang terjadi, 2 untuk 2. Tapi pasti ada double vector yang begitu sakit. Tampaknya berhasil menumbangkan beberapa player dari tim 9 dan last man standing. Tapi ternyata Mabarko yang berhasil di terikam, coba diselamatkan dengan Blue Wall, tapi ternyata malah ikutan ke knockdown juga. Why Me menjadi harapan terakhir kita untuk teman-teman dari tim SPY, di mana langsung dikas oleh Bante seperti biasa ke arah player-player dari tim Fed. Kali ini Blue Wall hampir pecahkan begitu saja, satu player terlihat di bagian depan sana, dan coba untuk di-spray lagi. Oh ya, terlihat lagi di sana, dan Kenzi berhasil menembakkan satu player dengan satu motion kerja, tapi Kenzi harus langsung ditembakkan di bagian depan. Oke, ada threat yang terjadi, tapi Adrian juga harus bertahan terlalu lama. Kali Galang menjadi penyelamat buat teman-temannya, berhasil menembakkan satu player lagi, dan masih cukup beruntung dari seorang Adrian. Tapi Seron Sabang dengan double vectornya berhasil ditumbangkan, tapi ada threat knockdown yang terjadi. Pertukarannya cukup adil, tapi wow, udah mengincar lagi, kembali lagi ke arah satu rumah Tayo. Cukup sakit ke arah seorang Ajix, nampaknya akan terus dikejar. Nampaknya dengan adanya dua shot yang sudah begitu masuk, begitu sakit. Dan ini dia, satu knockdown berhasil mereka tambahkan lagi, bahkan dua begitu pede untuk langsung melihat ke depan sana. Galang bakal temen dikejar, langsung diincar aja jump shot lawan empat player. Tentunya akan menjadi sub yang begitu menipis kali ini, akan menjadi berbahaya juga. Hahaha. Dengan sebuah shotgun dia juga masih coba untuk memberikan jump shot dan sabak. Kali ini ternyata keberadaan dari seorang Immortan sudah mulai disadari juga oleh teman-teman dari tim 9. Langsung dia ada jump shot dilakukan, dan seorang Zhang bakal coba untuk menahan dari arah yang lainnya. Blue Wall masih bisa dipop up dengan begitu baik, dengan begitu cepat juga, dan akan bergeser ke arah jembatan, ke arah pagar kali ini. Dan itu dia, satu player begitu sakit, masih belum bisa ditembakkan, tapi ada knockdown yang terjadi dari seorang Evo Spas. Wow, 3 player Evo Spas dan Rasha. Seorang Yuda, atau gue emang yang ngerti ya. Tapi kita bakal melihat juga dari seorang Wan, kalian sudah melihat ke arah seorang YB, satu pop-up Blue. Dan Yuda ternyata harus tumbang. YB yang kalau itu menjadi incaran dari seorang Wan, dengan dua player yang masih tersisa akan diras dari arah belakang juga. Jadi harus lagi missionnya ke arah dua arah yang berbeda. Dan Wan terus masih bertahan, apakah dengan HP yang cukup terbatas. Tokyo, satu knockdown berhasil diamankan. Ini menjadi keuntungan buat tim Solo Soloko dan Shion kedua nama di depan gitu ya. Dan ini dia tembakan sudah mulai masuk ke arah seorang Wanda, cukup sakit kehilangan setengah HP-nya. Dan akan ditunggu depan sana, tapi Zack berhasil itu bahkan dalam surprise attack. Pertukaran terjadi, tapi Rasha juga harus tukar di bagian depan Wanda. Shotgun yang begitu on point, kali ini mencoba untuk keluar dari jendela, tapi masih ada Blue Wall yang menghalangi di sana. Masih bisa kembali dengan 3 player, tapi Evos juga masih bisa dikembali di revive. Dan mahan satu grenade memulangkan 2 player sekaligus. Mereka yang sudah mulai mendekat lagi, Ozora berhasil memulangkan satu player dari Evos. Ada balasan juga kali ini, cukup sakit, masih belum bisa tumbang juga. Blue Wall yang begitu bagus kali ini, masaknya keren banget.
dong. Ya, tapi yang Salfok menampakkan yang serempat masih coba bertahan di satu gol dari Immortal. Harus posisi posisi ke-6. Masih ada persaingan yang begitu ketat sampai antara tim Batista dan tim 8 sudah mulai mendekat lagi menjadi third party antara tim 8. Ya, antara tim 6 dengan tim 2, sorry. Dan Ozora dengan mini usinya juga sudah mulai mencari player-player yang tersisa. Bermain di bagian luar. Shotgun lagi-lagi dari seorang Dava menampakkan satu point kill. Tapi ternyata kesempatannya nggak begitu lama, harus tumbang juga dari dia. Tembakan demi tembakan langsung berhasil menumbangkan Ozora lagi dari seorang Atar. Masih ada Dava dari ini, semoga berkah yang harus ditumbangkan juga kalau mau mendapatkan point kill yang lebih. Dan ini dia glue wall demi glue wall, coba dihancurkan. Ada glue wall yang ambang, nampaknya bakal menjadi berbahaya tentunya. Dan Ozora menjadi last man standing. Semoga dari tim Fed yang ternyata langsung berada di depan sana. Goalnya ngantang tapi untungnya masih terhindarkan. Satu knockdown tapi sepertinya tidak memberikan damage apapun. Dan Jun akan langsung aja jump shot. Selalu connect tampaknya dari seorang Jun. Berhasil memberikan satu knockdown lagi. Setelah si Lima berkebogor harus posisi ke-8. Habis punya terbitlah tusun dan big game extreme. Satu buah WM-nya. Dan Adrian akan segera mendekat juga. Satu gol dan dipecahkan Tokyo. Terlihat begitu jelas tempat sana mencoba melakukan reviving. Dan satu gol di area high ground. Apakah belum terlihat juga kali ini? Tapi Kenzie yang harus dikembangkan untuk saat ini. Masih bisa di-revive seharusnya dengan ada gol yang udah mulai di-pop up. Sementara Galang juga masih berada di bagian luar memberikan backup dengan baik. Tapi ternyata dia nggak sadar akan keberadaan seorang 169. Sehingga Galang harus dipulangkan juga karena lobby. Bahkan Adrian juga harus ditumbangkan oleh seorang 169 dan Aura Ignis. Dan kita bakal melihat terlebih dahulu ke area high ground kali ini, open field yang akan menjadi tempat peperangan antara tim Stay Safe dengan tim satu itu teman-teman dari tim Fat dan Frank Green. Tapi Frank Green menit cukup sakit menumbangkan satu player dari seorang Sing. Jump lagi dilakukan oleh seorang Nuff, dapat lagi dua player dan satu player tersisa yaitu seorang Zico menjadi cara terakhir. Tapi Jake dapat ditumbangkan, gak masalah, benar-benar sabar banget. Dan mungkin kali ini dari seorang Messi akan memberikan perlawanan menjadi mana dari seorang DG yang juga dari sebelah kanan bisa memberikan backstep karena seorang Tokyo. Dan itu dia sang solo full. Harus posisi ketiga, masih ada dua tim yang tersisa kali ini antara tim Stay Safe dengan tim Tryhard yang mencoba untuk memperebutkan Buya di match yang terakhir. Spray demi spray sudah mulai terdengar kali ini langsung dimatiin aja. Dan Green sudah mulai dipegang. Tapi dia apa? Pecong Boy berhasil mendapatkan satu perlawanan tadi meskipun harus waktu ditumbangkan juga Messi. Dengan satu bocor dari coba untuk mengincar player-player di bagian atas dari bagian atas satu. Knockdown bakal diulai Stay Safe. Berhasil diamankan di posisi kedua. Go Regulations! Boyan!